sakit ambeien. Kenapa sih? Orang nanya tuh kenapa apakah sekarang tuh gini loh guys. Kita mencoba untuk mengkritik atau mempertanyakan sesuatu tuh kayak dilarang gitu loh oleh Bapak. Enggak, enggak ada yang larang. Apa kabar Bapak yang cosplay guys? Situ anjing. Sejauh ini kan dari madrasahnya belum ada penyesuaian tuh. Ya. Jadi dari satu kebanyakan duduk kurang air putih tuh. Kalau wasi ya sama kurang apa sayur kayak. Kurang sayur, serat-serat. Fire Flux itu sendiri adalah kalau sakit was here. Oh iya was here. Lapu-lapu tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Pung juga. Claude di band. Ya, balik lagi Breakfast Fighter dari Lapu-lapu pun tembus. Alhamdulillah ya, ya guys ya. Jangan lupa minum air putih guys. Ujung tuh pasti nabrak belakang terus, Pak. Iya. Maka dari itu ini juga sebenarnya bisa menjadi cover up yang cukup oke juga sih untuk Valentina dan teman-teman yang lainnya kalau sampai ada beberapa hero ataupun player dari tim Evo yang menuju. Oh, Melisa-nya enak banget di sini, guys. Pertanyaannya adalah iya, ini Melisa enak nih. Fakewarman dan Yip memiliki 100%. Gua kira dia mau maksa karir lagi, cok. Sampai gila dari 21 pertandingan Yip sama Wanwan 100% pick rank sama Ben, bro. Banyak yang nanya tuh kan. Saya juga suka main ini kan, suka main Wanwan. Kasih tahu lo Wanwan Jakarta Barat 2800. Nah, Ben Harit ya. Orang nanya, "Bang, enak juga Melisa lawan ini." Masih meta sekarang, Bang. Wanwan masih worth it sekarang. Saya hanya menjawab, coba lihat di MSG, di band apa enggak. Yeah. Di band bang, ya udah masih worth. Masih sangat-sangat worth it ya. Band Pove mulu, iyalah ini kemarin Pove-nya impact banget. Ngaruh banget ya, berasa banget. Tapi gak ada yang gak dimainin Pove-nya, Pet, itu doang. Bisa dibilang lah ya, apa? Dia band Pove, yang main Pove-nya di cadangan. Iya, enggak, dia mikirnya takut aja yang ini juga bisa main. Dulu, ini kayaknya kalau kita ngeliat dari banning ya teman-teman tim Evo, kayaknya mereka sangat-sangat. Kenapa pembagian kenokot digocok lagi? Bukannya dari awal emang rulesnya itu pokoknya lagi juga bagus sih. Kalau lu satu grup sama tim apa, lu di knockout stage gak ketemu gitu. Tiga inisiator semua nih. Dan memojokkan ke arah. Makanya guys. Mereka tuh mikirnya A1 B2 gitu loh, B. Sorry. Enggak, itu tuh bocor gara-gara Myanmar itu. Mino juga bisa. Wah, Mino Town. Bocor gara-gara guys, gua pilih draftnya Turki ya guys, karena ada Mino Town. Orang kaget, Pak. Loh, kok kita kena knockout? Menang lagi guys Turki ini guys. Itu. Kenapa Gus bisa menang, Gus? Ada banteng merah. Yoi. Benar. Wah, merah. Gua tim Turki langsung guys, enggak peduli draft kiri apa, gua langsung Turki guys, ada bandeng merah guys. Dari Firefox Infinity seperti apa? Masih ada cukup luas sih bisa. Iya ya guys, ini jersey-nya Evo sama Evos sama nih bentuknya, warnanya juga. Beda S doang. Kosong lama ya. Ngering apa ya ngering guys? Gus, scrim kali Gus. Abis ini Gus. Lu mau scrim? Scrim yuk. Pet mau scrim enggak, Pet? Trio. Yuk, scrim, boleh scrim. Trio aja. Gue setiap hari scrim gue. Atau fokus nantinya untuk melakukan pendaratan karya tubuh. Ya, scrim trio aja kita. Memang nantinya pasti akan menjadi sorotan dari mata pemain. Oh, bagus lapu nggak sih dibanding naga di sini. Tapi Apex 10 hero-nya banyak banget, Cok. Cuma dia kayak enggak main Chou doang paling. Kalau main Lancelot atau Link bisa tapi agak beresiko. Jadi dia enggak main ini doang, enggak main Chou. Jungler sih guys harusnya. Atau mungkin Bane lagi oke kok. Bane boleh, Panche. Kayaknya bakal nyari space. Bisa apa dia Panche? Bisa. Bisa ya? Kiura Panche lah. Kiura jago. Amon kalau enggak. Ya, Amon juga masih bagus. Paling game Amon ini. Iya, akan War X aja selebihnya juga ikut. Tuh kan. Nah, kenapa Amon suaranya Bane kocak? Masuk dapat satu, cabut. Oke. Oh iya, dia kalahin Echo pakai Amon ya. Iya. Guys, info tim gua 100.000. Makasih dari X7WIN. Pesan, halo netizen X7WIN COJGN, lupa daftar X7WIN sekarang juga ya. Gak usah jauh-jauh guys, ini aja. Apa namanya? Ada Kairi guys. Nah kemarin. Gue sekali-sekali facecam di bawah lagi ya guys, udah lama gak di bawah. Gue sehat, alhamdulillah sehat. Pokoknya di awal dia akan menggunakan ROM-nya Favor. Tapi di mid ke late berubah. Apa? ROM-nya itu akan langsung menuju ke Archon Seal udah jadi. Oh, jadi langsung ke konsil aja. Mereka akan langsung ngambil ke Archon Seal-nya aja. Jadi untuk awal dia kan bagi-bagi dulu nih darah. Pokok darah untuk iya, semuanya. Iya, Valen, kan? Ada Mino, heal, ada Melisa, lawannya Faramis. Wah, udah guys, ini. Bisa kali. Kelar, Cok. Evo. Iya, ada ulti Faramis juga di Turki. Mas Aji nge-tweet enggak tuh? MSC Hero ESL MPL Season 12. Retweet kali ya. Apakah ini akan menjadi
Emang MPL season 12 yang sengit 2-0 untuk Fireflux atau ternyata dengan detik berapa? 31 32. 35 37 38 37 ya udah. Dari area 39 40. Ya, terus. Kalau Mino dipick mulu meta guys, Mino bagus guys. Bagus bagus. Karena Grok di MSC ini udah di ban auto. Karena Grok karena yang punya imunnya Grok, Groknya hilang. Tahu udah tapi belum ada info playoff. Agus. Weh. Malah terjebak dan mengalami itu. Akhirnya 20 Agus main. Pet. Iya, cok, 21 Pilot main anjing. Nah, ini dia nih. Kejar. Kira slow. Satu hit. Oke, kalah. Hampir saja. Stuck tergapai, membajura mundur dan mencuri karya satu. Ini sisit. Reflek Dewa keluar. Dan nampaknya kita bisa lihat tidak ada lagi flicker ya. Escape ability yang bisa diamankan oleh 20 August di beberapa menit ke depan dan ngomongin dari item gak sih? Ya, kalau kita ngomongin. Oh ya sama Mino strongnya bisa itu guys, serta nonton live gua tuh bisa roamer hijau. Kayak Rafaela anjay. Roamer hijau bisa, roamer merah bisa, roamer apa, konsil bisa. Tapi paling oke apa? Hijau. Hijau ganti konsil ntar. Iya, hijau ganti konsil late game. Ntar ada perpindahan jungler, Kazuya dan juga Kyura. Dia mau pakai merah bagus juga karena dia bukan hero nge-trap gitu. Jadi, Yolin tuh. Lihat nih, Fire ini pet yang gua masih pet. Gua nontonin ulang pet yang kemarin, pet yang 4-0. Pokoknya selalu. Ini apa ya junglernya si ini ya? Junglernya si Firefox ini tuh walaupun dia enggak dapat turtle tapi rotasinya pasti ke XP lane, matiin XP lane. Minuan purinya udah ada loh sekarang. Oke, siap langsung. Dan kebetulan dia hero-nya burst juga. Nih, hero burst. Bedebung. Buset guys, ini ditunggangi banyak dong. Real ditunggangi. Oke guys, last game ini ya untuk hari ini. Belum. Belum. Kabar. Masih ada 2 match lagi. Black Dragon Pom dan juga Kabudaya tersebut. Tapi dari Amon. Biasa yang last game gini guys, dibalikin nih. Aduh. Ini nyebelin coy ini Amon ini. Untuk kali ini. Master Jigel tersendat gerak tahun effect. Tadi kita lihat pola rotasi yang jangan lupa record Bang, ini last game. Benar, jangan lupa record ya yang konten ya. Dari over masuk ke arah level 4 karena mereka mau mengarah ke arah sisi dari turtle-nya dan bagaimana pola rotasi dari Apex yang udah level 4 lebih dahulu itu menguntungkan. Lumayan lu dapat setengah tuh si Oper. Tapi satu turtle dibalaskan dari satu nyawa dari alien yang hilang. Mereka reset lagi. Terlihat dari top lane masih cukup. Jadi Melissa Karinya belum join fight sih, cuma ya. Chanchen dengan Madrosnya udah menang. Cuma juga belum ada item jam segini, menit segini. Tahu dia itu baru tuh. Itu baru tuh. Apa saya tahu? Terima kasih feedback 80 jutanya. Pesan feedback 88 DPST cepat pelayanannya masih bisa timingnya jelek banget. Hanya di feedback 88. Thank you, you're welcome. Udah flicker duluan gimana dah? Dia mikirnya pakai skill 2 kedat sekali. Dari arah sisi Biston yang kita tahu lah ya dari padahal sekarang ngikutin kalau skill dash gitu. Dari god lane. Jadi yang paling mending udah flicker. Karena platform di area late game sangat-sangat dibutuhkan banget dari Evo. Ulti. Kelas enggak pelit-pelit. Wah, buset dah, 4 arah tuh. Mino sih itu namanya sandwich ya guys ya. Wah, langsung hilang cuy, real. Kalau enggak mati itu ya. Mati berarti itu. Mati. Mati kalau enggak. Kalau bayangin itu kan kena satu burst gitu tuh, satu burst. Tadi kalau enggak di Faramis kayaknya mati deh. Kalau enggak mati satu hit gitu. Iya, kalau enggak mati pun satu hit. Udah mau jenius suona itu. Turki emang kuda hitam guys, dibilang Econ. Karena enggak ada Falcon jadi sekarang kuda hitamnya ke Turki. Yang di mana kalau untuk sekarang di arah Maxman ini sebenarnya masih belum ada winner yang benar-benar kelihatan gitu siapa yang menang laning. Tapi memang Turki ini out of nowhere pas M4 tahu-tahu memang jago aja. Apalagi dengan ada tambahan turtle yang karena basic MOBA-nya kali. Insensio Supremacy 100.000 dari X7 WIN. Ini negara-negara kayak dari Belanda berolahraga. YK silakan NDP bersama di X7 WINCO. Beberapa player-player yang MOBA sebelah juga. Jadi pelajarin gitu. Pandi One Pilot mati guys.
go away. Kalau dikeluarkan dan lu mentok karena dinding, itu impact-nya sama kayak heavy spin, dan sekarang ada satu orang lagi sudah. Yang akan terkena impact-nya kak, karena Naga datang sih. Udah free itu. Boleh war sekarang sih. Wait, awas kena skill 2. Sempet lu dia. Naga bahaya nih, ada ulti Faramis sih, turkinya aman sih. Tidak akan bisa bergerak begitu bebasnya lagi. Mana tuh? Ada ulti gak tuh si Sunshine? Tapi malah hancur men di area tersebut. Ulti Faramis. Udah habis Sunshine. Untuk opernya berusaha sebaik mungkin mempertahankan karirnya. Kok gue kepikirannya Val ya? Val kan romer kan? Iya, yeah, gara-gara first pick Amon itu loh. Itu kan salah, habis itu gak main. Enggak, maksud gue, junglernya itu siapa? Lupa gue. Oh, Fearless. Fearless kan? Oh, GG. Dan ini seharusnya jadi pertukaran yang adil. Ya, hai. Kenapa? Ingat bahwa mereka sempat melakukan push di area top lane, tapi nggak bisa nyentuh karena turret-nya. Di saat Tata lagi diambil oleh Fireflux. Ini gimana menangnya, guys? Evos. Yang dilakukan, ternyata Evo, bang. Kenapa Evos? Ya iyalah, gantian dong lo. Lu udah ngedorong. Yuk bisa yuk Evo Fem, yuk Evo Fem. Anarki Om Wawa. Sumpah ini Om Wawa sih emang doyan banget sama Amon. Emang sakit cowok Amon ini. Sekarang udah dibikin lagi, udah akan semakin gila lagi damage yang akan mereka hasilkan. Tuh coba lihat efek knock up aja kali ini akan langsung dirasakan. Emang sengaja banget dia ya. Wah, si Apex nih. Ya, buka ulti cuma buat. Oke. Sekarang ada 2 orang lagi yang menghilang. Ini 2-0 guys nampaknya. Ini mendingan kita guys mendingan nonton endgame apa mendingan ngambil casan nih guys. Mereka akan jauh lebih luas lagi untuk memperlebar sayap mengganggu karya Jungle Patrons yang dimiliki. Makin tebel lagi. Ini perbedaan dari network juga mempengaruhi dari segi item yang diamankan oleh hero-hero yang nantinya diandalkan di area lagi. Oh, gantuk. Yuk, Enyo, biar scream. Buset. Mati dia, Dek. Dek, damage-nya gila banget Amon ternyata. Buset, sakit banget. Apex ini enggak pelit-pelit skill anjir mainnya. Ada orang ulti. Ini mereka tinggal nge-pick up karakter. Ini ya sekarang siapa yang berani bikin move tuh dilihat dari itu deh, Gus. Berani bawa ulti. Segi ruang gelapnya salah ya, Pak Pulung. Pergerakan dari Kira. Beda piala, Pak. Udah benar-benar sebar-bar itu dan setiap ada counter ulti Amon adalah winter ya emang. Waduh. Paling enak winter. Makanya kan dari tadi juga untuk shard-nya free banget ya kan. Asal lempar. Sekarang berubah menjadi kuantum. Set asal lempar dia pengen ngelempar Faramis dari itu. Dia bergeraknya jauh lebih nikmat lagi. 8 menit udah tinggal inhibited, pikir aja kalian guys. Ada. Ini udah beda 10.000 lagi, coy. Belum lagi nih pasifnya meledak nih di sini. Dar. Satu lord di bawah udah. Kencang lagi gitu loh. Yang lebih menjadi concern sih lebih ke apa? Oh, udah Divine Glaive udahlah. Perbedaan 10.000 ya network dan kita udah bisa ngelihat bahwa Apex ini mirip ini Lucian Kitty. Lihat musuh dikit ganyang, bagus bener tuh. Besarkan lagi gitu loh yang membuat. Kalau emang ini ya follow up-nya cukup ya. Weh, dia tuh bener-bener. Nah, kalau itu tuh enggak tahu tuh. Loh, tiba-tiba ada gerakan tambahan tuh. Culik. Oh, di flicker sama aja. Culik Pak satu orang, Pak. Melisa tadi ya. Nah, ini momen buat farming carry nih atas sama mid. Buat tim Fireflux Infinity ya, karena perbedaan 10.000 network itu tadi di angka 10 menit ke atas, tapi ini di menit 8 mereka udah bisa tim Evo ini pernah ngewakilin ini guys, member-membernya guys, M1. Waduh, buset. Hampir saja over GP, hampir saja, tapi dar. Apa? Ini lawan lu pas M1 ini tim Evo ini membernya. Gak inget gua. Candy comeback namanya. Beberapa pemain dari tim Evo, tapi Beastorn belum bisa mengatakan damage yang jauh lebih optimal lagi karena gimana cok cara menghentikannya? Sebuah backupan di bagian depan. Boh, dia pakai anak-anak dulu. Akankah Over bisa bertahan tersebut karena bisa dong, hilang lah. Oh, Amon sih boleh kepake lagi ya guys ya. Amon yang badang guys. Bersihnya belin ya. Boleh dilatih guys, Amon badang ini. Amon sih belajar nyimpen stack sih. Player yang bisa nyimpen stack, wow, ngeri tuh.
Jadi mereka memilih untuk tidak maju terlalu dalam. Amun kan gampang mainnya, Be. Dan lagi-lagi banding badang. Gampang. Tinggal buang-buang beling aja kan? Iya. Iya, benar. Yuzongnya over itu baru ada dominasi offense. Ente Evo. Nah, kalian bayangin guys, menit 10 selisihnya 10.000. Berarti semenit selisih 1.000 anjing. Kalau kita ngelihat ke arah kaki. Selisih 1.000, taret udah 3 hancur. Udah selisih 3. Implikasinya adalah tidak ada yang bisa tahan badan. Hera auto click semua ini guys si Among. Kalaupun memang dari segi item udah ada beberapa. Kalau mau menang Evo harus pukul player sih, Pet, jangan pukul hero-nya lagi, betul. Itu bedanya 3 level. Kenapa asal tuh, kocak. Dari tadi juga tadi lihat, itu lebih tebel kalau. Kaja. Ya. Nah, dapat satu tuh. Ulti Faramis. Oh, covernya. Bahkan sekarang ada satu lagi cover. Gimana guys menangnya? Ada banteng merah, guys. N. Game terakhir untuk hari ini ya, guys, 2-0. Game terakhir. Langsung wipe out, cok. Kali ini Deep Evo dibandit ke 10.55 detik. Dan thank you dagetnya, dagetnya. Di 11 menit saja. Nox observernya nge-lag, cok. Wow, 10 juta thank you VIP bet 88. Siap bosku, thank you. Cuan. Kita serbu rame VIP bet 88. Mantap. Makasih kantor bola 500 ribunya. Dari kantor bola.